KPU Provinsi Bengkulu tuntas melakukan verifikasi administrasi terhadap 4.572 dukungan dari 4 balon DPD RI yang belum memenuhi syarat, yakni Abul Karismamun, Andrian Wahyudi, Edi Agusdin, dan Sultan Bahtiar Najamuddin. Hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua ini, keempat balon dinyatakan memenuhi syarat. Hasil verifikasi administrasi perbaikan dukungan terbanyak adalah Andrian Wahyudi, yakni 2046 dukungan. Lalu Sultan Bahtiar Najamuddin, 999 dukungan. Abdul Karis Mamun, 646 dukungan. Dan terakhir Edi Agusdin, 521 dukungan. Ribuan dukungan ini tersebar di 10 kabupaten dan kota. Komisioner KPU Provinsi Bengkulu MX Perzoni mengatakan, tahapan selanjutnya adalah verifikasi faktual. KPU Provinsi juga telah melakukan sampling terhadap dukungan yang akan dijadikan sampel verifikasi faktual. Dalam tahap verifikasi faktual ini, KPU Kabupaten dan Kota akan menemui pendukung dan meminta keterangan langsung terkait dukungannya terhadap salah satu bakal calon. Jika mendukung, maka dukungan dinyatakan memenuhi syarat. Namun jika tidak, maka dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat. Tahapan verifikasi faktual kedua ini juga menjadi kesempatan terakhir bakal calon untuk ikut berpartisipasi pada pemilu 2024 nanti. Jika hasil verifikasi faktual masih dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka balon tidak bisa mendaftar. Ketika memang nanti hasil verifikasi faktual kedua, ini dukungan proyeksi minimalnya MF kurang 2.000, otomatis ya, bakal calon tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak diikutsertakan di tanggal 1 sampai 14 Mei untuk mendaftar sebagai calon anggota DPD. Siska Harliana, RBTV melaporkan.